Jadi, pada tanggal 30 Juli, tes server Cina melakukan update. Scud, pasif skillnya di nerf, yang semula 6 hingga 20%, sekarang menjadi 10% di semua level. Hayate, damage dari skill satunya di-adjust, tapi pada level maksimal masih sama, yaitu 225. Dan cooldownnya jadi 5 detik di semua levelnya. Kemudian Laville, akselerasi dari skill 2-nya dikurangi jadi 20%. Violet, cooldown dari skill 1-nya dikurangi, tapi akselerasinya juga dikurangi. Slow dari skill 2-nya juga dikurangi, tapi durasinya sedikit lebih lama. Tel'Anas, cooldown dari skill 1-nya dikurangi. Kemudian cooldown dari skill 3-nya juga dikurangi, tapi durasi stun-nya juga dikurangi. Yorn, damage dari pasifnya dikurangi. Oh iya, sedikit info, karena di video sebelumnya juga ada misinformation ya. Jadi gini, bonus AD itu hanya mencakup physical attack dari item, arcana, dan rune, tetapi tidak dengan stat hero. Kalau attack damage biasa itu mencakup segala physical damage termasuk stat hero. Informasi ini didapatkan dari SW Key dan Sidik Nur Soleh. Yo, waktunya sawer ya. Ada dari AOV Hero ID. Thanks man, udah diizinin ambil part dari videonya. Ya sama-sama bro, saya juga terima kasih. Sekian video dari saya, stay safe and thank you. How careless we could be.